Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dun sanak semuanya. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW, di mana lagi kalau bukan di JMW Interior Workshop. Saya para dun sanak, semoga anda selalu sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Para dun sanak semuanya, sekarang saya membahas bagaimana kita cara menggantung kitchen set atau membuat gantungan kitchen set dengan cara lain. Biasanya kita bikin close gantung. Kedua, kita pakai visor atau dynabot. Sekarang kita memakai sistem mirip seperti close sebelumnya, tetapi ini namanya French clip. French clip ini close gantung juga, tetapi dia sambungannya miring. Bagaimana kita membuat rak, atau bisa juga anda terapkan pada kitchen set. Saya menerapkannya pada rak gantung. Mari kita lihat bagaimana sistem French clip. Oke, segera kita lakukan tutorialnya. Bismillah. Let's go. Dun sanak, mari kita buat rak gantung seperti ini dengan sistem French clip. Come on, let's go. Dun sanak, sekarang saya mau membuat rak gantung, tetapi sistemnya semua saya rangka. Ini ada satu metode lagi yang mau saya tunjukkan kepada anda semua. Pertama, saya memotong tebal 12 selebar 3 cm secukupnya. Untuk dinding dan alas rangka tersebut, saya memotong tebal 9 mm selebar 30 cm sebanyak yang kita butuhkan. Sembilan mm untuk alas bawah dan samping beserta tutup bagian atas yang nanti dipadu dengan tebal 4 mm. Nah, ini saya sudah memotong 4 mm juga selebar 30 cm, gunanya untuk perpaduan antara 9 mm dengan 4 mm nanti untuk bagian dinding. Multiplex 9 mm dan 4 mm tadi saya gabung dan sekaligus saya potong sepanjang 1,7 meter atau 170 cm untuk panjang raknya. Berarti terdiri dari satu potong 4 mm dan satu potong 9 mm. Untuk dinding samping 4 mm saya potong sepanjang 50 cm. Saya memotong rangka tebal 12 yang lebar 3 cm tadi sepanjang dari semua rangka alas yang telah kita potong-potong. Dan nanti itu kita buat sistem rangka seperti ini. Dalam merangka, saya buat rangka bagian dalam terlebih dahulu. Berarti alas dari 4 mm triplek itu adalah bagian yang menghadap ke dalam. Kecuali alas bagian bawah, saya memakai 9 mm. Nah, bagian rak yang panjang inilah bagian bawahnya saya memakai 9 mm karena di sana untuk menaruh barang. Dun sanak sekalian, sekarang saatnya kita membuat sistem gantungnya. Saya memakai kayu. Mari kita memilih kayu untuk sistem gantung French clip ini. Saya memilih kayu dengan ketebalan 3 cm dengan lebar 20 cm yang bagus dan kering. Pilih kayu yang agak lunak dan kering. Lurus. Dan lurus. Lurus, Mang. Kita setel dulu table saw untuk pengetaman dan juga untuk bagian pemotongan. Ini table saw yang dua sisi. Thank you.
Saya mau membelah kayu ini menjadi 8 cm 2 bidang karena makanya bagian sisi itu saya luruskan terlebih dahulu baru kita potong. Bagi dunsana yang mau membuat penggantung French clip tidak harus dari kayu seperti saya ini. Anda bisa juga membikinnya dari multiplex. Bagian yang lebar juga saya serut atau saya ketam untuk menemukan ketebalan menjadi 2,4 cm. Saya harus mencari ketebalan 2,4 cm, persis 2 ketebalan tebal 12. Untuk secepatnya menemukan ketebalan dan lebar yang saya inginkan, saya menyerut kayu tersebut dengan ketam press. Nah, saya sudah mendapatkan lebar 7,5 cm. Sekarang saya harus menemukan ketebalan dari French clip kita, yaitu 2,4 cm. Sekali lagi saya katakan kepada dunsana, tidak harus menggunakan kayu dalam membuat sistem French clip. Anda bisa membuatnya dengan menggunakan multiplex yang tebal. Saya menggunakan kayu karena saya ingin menjadikan itu sangat kokoh dan kuat. Oke, ready, ketebalan 2,4 sudah jadi. Mari kita buat sambungan miring. Saya memiringkan sambungannya itu dengan menggunakan mesin serut atau mesin ketam. Anda juga boleh memakai circular saw dengan kemiringan 45 derajat. Tetapi saya mau mengetes Qho 282 yang kemarin. Saya menyerutnya secara miring 45 derajat. Anda bisa memakai sistem lain. Nah, alhamdulillah penggantung French clip kita sudah dibuat dan ini ada dua buah French clip yang sambungan miringnya 45 derajat telah selesai. Mari kita lanjut. Para dunsana, mari kita lanjut dalam sistem rangka merangka bagian rak melayang kita. Saya merangka semua multiplex itu juga dengan sistem letter L seperti ini. Bagian yang pendek ini adalah bagian sisi samping yang tingginya 50 cm tadi. Bagian sisi yang panjang yang 170 cm juga kita rangka persis seperti itu, tetapi rangka tengahnya kita tambah menjadi 3 bagian. Oke, dunsana, rangka merangka sudah ready, mari segera kita pertemukan dia menjadi sebuah rak. Beginilah sistem rangka yang saya maksud. Kelihatannya itu memakai ketebalan 4 cm, padahal itu kita rangka. Sebelum kita rangka, mari kita lapis dengan HPL terlebih dahulu supaya kita tidak sulit memasang HPL pada bagian dalam tersebut. Mari kita potong HPL-nya dan kita lebihkan 1 cm dari bidang yang sebenarnya, yaitu selebar 31 cm.
Saya juga memotong HPL untuk bidang samping itu selebar 4,5 cm. Oke, para dun sana, mari kita lem bagian HPL terlebih dahulu. Setelah kita lem bagian HPL, selanjutnya kita lem bagian bidang dari rangka, selanjutnya kita tempel, lalu nanti kelebihannya kita kikir atau kita trimmer. Oke, dan sana, mari kita kembali merangkanya membentuk sebuah rak. Kita pertemukan antara rak panjang dengan sisi yang 50 cm sampingnya. Bagian yang di sebelahnya belum kita lapis karena sistem paku kita di sana dan sistem baut juga di dalam rangka. Para dun sana, beginilah tampilan rak melayang kita sementara bagian bawah alas sudah dilapis. Nanti di skrup bagian sini. Sekarang mari kita pasang tutup bagian atasnya. Semua bagian yang dilapisi HPL menghadap ke dalam. Kita paku dan selanjutnya kita skrup. Para dun sana, rak melayang kita untuk sementara ready bagian body. Sekarang kita memotong penutup bagian belakang. Saya memakai triplek tebal 4 mm. Saya memotongnya 51 x 180 cm. Karena tinggi 50 dan lebarnya sudah bertambah karena ada rangka bagian samping. Sebelum kita memasangnya menjadi dinding belakang, kita lapis triplek tebal 4 ini dengan HPL terlebih dahulu. Nah, setelah kita lapis, lalu multiplek yang sudah dilapis dengan HPL itu kita paku ke bagian dinding belakang. Selanjutnya, kelebihan dari triplek itu kita trimmer. Alhamdulillah,
rak kita ready bagian samping dan belakang, kita tinggal bagian luarnya. Kita tunggu besok ya. Selamat pagi para dunsanak, kita mulai lagi rak yang kemarin. Kita memulainya kembali. Kita ambil French clip yang telah kita buat tadi atau kemarin, dan kita mulai memasang sistem French clip terlebih dahulu, baru nanti dinding bagian luar. Kita potong French clip sepanjang 170 cm. Kita lem French clipnya, kita paku ke bagian atas dari rak melayang, dan nanti kita skrup. Kita paku dengan posisi miringnya di bagian dalam. Para dunsenak, seperti inilah ilustrasi gantungnya nanti di dinding. Dan bagian pinggiran yang lainnya kita lapis dengan multiplex tebal 12, 2 lapis untuk menyamakan dengan ketebalan French clip. Dunsana, mari kita tutup bagian atas. Tentu lebarnya sudah berbeda. Ini lebarnya 32,4 cm dikali dengan panjang 180 cm karena sudah berubah. Selanjutnya kita lem, lalu kita paku. Nah, para dunsana, untuk bagian samping ini, sisi ini saya lapis dengan 9 mm, saya potong juga 50 x 32,4. Para dunsana, semua bagian luar itu kita lapis dengan HPL, dan bagian yang lebih kita kikir atau juga bisa kita trimmer. Alhamdulillah, beginilah tampilannya. Saya menggunakan sambungan manis di sudutnya untuk melapis semua rak melayang kita ini dengan HPL. Setelah semua lapisan itu ready, kita tusir bagian pinggir, dan bagian yang telah kita tusir kita kelupas dengan menggunakan cutter seperti ini para dunsana. Nah, para dunsana, bagian satu lagi dari French clip ini kita lubangi dari 1, 2, 3, dan 4 titik yang akan kita tempel nanti ke dinding posisinya seperti ini sebelum kita memasang gantungannya. Oke, mari kita pasang di lokasi. Let's go. Sebelum kita memasang di lokasi, ilustrasinya seperti ini. Kita memasang visor, saya memakai baut 10 mm, saya masukkan di tiap lubang seperti ini. Nah, mari kita antar ke lokasi. Let's go. Saya cukup memakai becak motor atau betor. Kita tidak memakai pickup. Kita sambil melihat pemandangan dan jalan-jalan. Mari kita antar.
Mendaki gunung, lewati lembah, mari kita pasang rak melayang. Alhamdulillah kita telah sampai di lokasi para dun sanak. Mari kita bongkar terlebih dahulu, selanjutnya kita pasang. Saya mengukur perletakan daripada rak melayang kita. Anda terserah mau mengukur atau ukuran Anda dalam menggantung, terserah, tidak tergantung terhadap ukuran saya. Jadi yang utama adalah kita meletakkan French clip yang satu ini harus lurus. Dan setelah itu mari kita bor bagian tembok untuk kita memfixer French clip yang satunya lagi terlebih dahulu. Kita masukkan plastik fixernya, lalu kita bor bagian yang lain dari 4 lubangnya. Para dun sanak, mari kita pasang French clip-nya dengan baut 10 mm dan saya mengganti kepala dari bor saya dengan menggunakan mur. Dan semua lubang yang telah kita bor, kita pasang fixer murnya. Oke para dun sanak, setelah semua skrup mur terpasang, kita gantung rak melayang kita kepada French clip yang telah kita pasang. Seperti kita menggantung foto atau menggantung gambar di dinding saja. Para dun sanak, sistem French clip ini sangat simpel. Kita hanya tinggal gantung. Nah, ini bagian dari penggantung French clip di rak dan ini bagian French clip yang di dinding. Dan itu ada kemiringan yang saling kita pertemukan nantinya. Dan itu menjadikan dia tergantung seperti ini. Seperti kita menggantung pakaian saja, seperti menggantung pakaian di paku. Keunggulan sistem French clip ini para dun sanak, bagian topping atas bisa kita lapis dengan HPL dan itu bisa kita gantung secara rendah dan bisa kita lapis bagian toppingnya. Alhamdulillah, semoga semua bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.